Maraknya aksi pembegalan membuat sejumlah masyarakat mulai membawa senjata untuk membela diri. Sebab begal tak hanya merampas harta benda korbannya, melainkan juga nyawa korban yang berusaha mempertahankan hartanya. Namun, sial bagi seorang pemuda di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat ulah begal, ia harus menjadi tersangka dan ditahan. Pemuda yang bernama Dedi itu ditahan karena membunuh salah satu dari tiga begal yang mencoba merampoknya. Peristiwa itu terjadi di Jalan Sei Beras Sakata, Kecamatan Sunggal. Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata Kapolsek Sunggal Kompol Chandra Yuda Pranata di kantornya Senin 27 Desember 2021. Dia menjelaskan koridor hukum harus tetap ditegakkan kendati Dedi mengaku juga sebagai korban begal dan menikam korban bernama Reza untuk melindungi diri. Artinya, berdasarkan perbuatan yang diakuinya akan tetap diproses hukum. Kita akan mengawal kasus ini sebaik-baiknya untuk menciptakan keadilan, sebutnya. Dia pun mengungkapkan Dedi disangkakan pasal 351 KUHP ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ia katakan untuk upaya restoratif justice untuk tetap terbuka bila dimungkinkan. Saat ini pihaknya menunggu respon pihak keluarga korban setelah keluarga pelaku telah meminta maaf. Mereka kabur juga yang sebelumnya, Dedi membeberkan perihal peristiwa yang membuatnya nekat membunuh pria bernama Reza 20 tahun yang diduga pelaku begal demi mempertahankan diri. Kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat pada Selasa 22 Desember 2021 silam. Ada keadilan lah untuk saya. Karena saya di sini korban. Saya lepas, dia mau naik ke kereta, nggak bisa, kami terseret. Dia pegangan di tiang gawang, saya ingat tuh. Dia pegang tiang gawang, saya tetap meluk dia. Tapi kawan dia ini tetap mukulin saya, Bang. Mukulin saya, tetap dipukulin. Sampai nggak lepas-lepas, terakhir mungkin dia capek. Karena berat badanku atau nggak tahu kayak mana, terlepas dia dari pegangan dia. Terlepas dari pegangan dia, disitulah saya mulai. Berapa kali? Saya ingat itu yang waktu peluk kan sambil main, Bang, itu sekitar 2 kali. Terus pas jatuh baru cuma sekali, kalau nggak salah masih ingat tuh saya di sini dia sekali aja. Situ langsung meninggal atau saya nggak tahu, Bang, nggak tahu karena langsung saya cabut. Saya di situ panik, situ tidak tolong di situ, Bang, tidak tolong sekuat sampai suara saya habis, Bang, habis sampai suara habis. HP udah dibawa kabur sama mereka.